Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ini anak-anak sudah pulang, kemudian gurunya belum boleh pulang. Pulangnya jam 1:30. Ini haus, lapar, mampir di warung dulu. Saya sudah pesan es teh. Es tehnya seperti ini. Dan kemudian saya juga agak lapar ini. Kalau lapar ya makan dulu. Ngambil mangkok, Ibu. Ngambil mangkok, ya. Nah, saya minjam mangkok untuk pesan apa? Cilok. Cilok yang di sana. Mas, niki Mas nggih, mangkok e. Nah, saya sudah pesen cilok pakai mangkok minjam dari yang punya warung. Ini wali murid. Yang jualan cilok ini wali murid Mas Tulus namanya. Ini dalam rangka mengisi perut yang lapar. Mumpung tidak ada muridnya, boleh dong saya makan cilok juga seperti ini. Orang di plastik tapi ya. Soalnya ini warung rabu enak. Kalau tidak di warung nggak apa-apa di plastik. Kalau di warung ya janganlah. Seperti biasa Mas ya. Oke, sambil menunggu Mas Tulus nanti dibawa ke sana kok. Beliau wali murid yang anaknya juga sekolah di SMP Negeri 1 Karangrejo. Nanti coba kita ulas, kita nanya-nanya sedikit. Kira-kira cita-cita anaknya apa? Kemudian sekolah di mana? Oke. Mantap. Makasih, Pak. Ya, gane Mas ini, Mas. Lulus. Sudah mau lulus ini apa? Sudah mau lulus. Masih kelas 9. Tapi wes di sini sudah deh. Sudah. Terus rencana sekolah ke mana? Semagas. Oke. Okay. Jadi Mas Tulus ini. Mana sendiri? Oh. Maksudnya? Dekat. Oh, gitu. Nyari yang dekat lah. Dengan Mas Tulus, asli mana Mas? Aslinya Lumajang. Ya, Mas Tulus ini asli Lumajang, terus merantau ke Magetan jualan cilok. Ini enak ini. Kalau saya lapar ya alternatifnya kayak gini. Kemudian minumnya es teh. Warungnya Bu Tampi. Seger toh, harus seger pokoknya. Seperti itu. Sudah lama Mas. 20 tahun. Dan alhamdulillah bisa menopang hidup ya. Alhamdulillah bisa menopang hidup. Oke, namanya hidup itu tetap ya harus nambah usaha, karena kalau nggak berusaha ya berarti bukan orang hidup namanya. Kemudian kalau Anda ingin mampir, ini warung Bu Tampi ya, ada di depan SMP Negeri 1 Karangrejo. Negeri 1 Karangrejo itu yang mana? Tuh, SMP Negeri 1 Karangrejo itu yang ini. Kemudian warung ini di depannya persis SMP Negeri 1 Karangrejo. Kalau masih pagi ya lengkap, ada gorengan ini berhubung banyak ya. Yang bisa-bisa enggak dong. Yang sisanya ya roti, makanan ringan, air mineral. Makanya saya pesan ini. Apa namanya tadi? Apa Mas ini? Cilok ya? Cilok. Yes, kudu warek pokoknya, kudu sampe omah. Warek ya banget lah sampe dekat warek. Warung ini laris guys. Warung ini laris, mengapa? Karena berada di depan sekolah. Pemilik warung harus bersyukur ini. Ada di depan sekolah, ada bapak ibu guru yang mampir karena ya lapar, terus begitu mampirnya ke sini. Dan
sayur rukunya juga di sini. Oke guys, saya makan dulu ya. Tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar channel ini semakin berkembang.